Yo, halo guys, gue lo ikuti. Jadi guys, di video kita kali ini guys, ini dia konten yang kalian tunggu-tunggu guys ya. Gue main clean, karena gue kemarin sempat bilang clean sekarang di tukang joki tuh banyak suka pakai clean gitu ya. Karena clean damage-nya sakit banget sekarang. Nah, sebenarnya yang bikin clean damage-nya sakit banget sekarang cuman karena satu item ini guys ya, dibikin di awal di clean. Jadi dia dari awal udah ada penetrasi gitu. Sesimpel itu aja guys ya, tapi itu impact-nya jadi gede banget. Impact-nya jadi luar biasa ya guys ya. Kita lawan Melissa ya. Gua tetap bakal bikin steel leg plates guys lawan Melissa. Steel leg plates nanti bikin sepatunya sepatu magic ya. Bikin ini. Ini penting banget nih tough boots di game ini. Karena banyak banget crowd control, kalian bisa di slow sama Melissa, bisa kena Parsha. Bisa di slow Esme ya kan, hero-hero slow, hero-hero crowd controlnya banyak banget. Dan ini item yang gue maksud itu kalian udah pasti pada tahu ya. Jadi clean main Hunter Strike guys sekarang guys. Clean itu main Hunter Strike. Ya one one ini apa, Melissa memang early game-nya bisa kayak gitu guys ya, nyicil-nyicil orang deh. Aku harus mengulanginya. Sini guys, gangguin guys. Jangan panik. Gak ada orang nih. Akan segera tiba. Kita harus kesini lagi guys ya. Jadi kita lagi main sama anak-anak Pubs guys. Pubs Esports. Bikin dulu deh guys, biar gue cepet keluar dari penjaranya One One. One One, gue ngomong One One mulu guys, Melissa. Kita bikin ini dulu nih guys. Taunya jago ya. Bikin ini Fury Hammer ya, bikin Fury Hammer dulu guys. Keadilan memiliki lengan yang panjang. Sekarang Melissa juga ada bug-nya gitu ya guys ya. Dia bisa ngehit orang meskipun nembak udara gitu kan. Hanya seorang pria yang melakukan perjalanan di padang gurun. Rugi gua, rugi guys. Rungkat lawan musuh jago sekarang gini guys. Mereka jago-jago semua. Aku akan pastikan keadilan. Pada pintar nge-freeze-nge-freeze-nya ya. Kita bikin ini dulu guys, Fury Hammer. Banyak gaya nih musuh. Bikin gua kesel. Kita kalah level guys ya. Yang Melissa gitu guys. Hero owning banget ya sekarang. Hero meta banget. Kalau bisa makinnya tuh dia masuk meta banget guys sekarang. Oke. Hero-hero musuh kan mainnya Grok sama Balmond guys. Itu udah pasti mereka bakal rusuh banget ya. Ini kesempatan gue buat farming. Buat farming tanpa ada banyak cincong guys ya. Bikin sepatu magic dulu. Parsenya ikut turun. Parsenya ikut turun, gue mau recall nih. Coba hindari. Aman gak ya recall di sini ya? Dia kan lempar ke sini paling. Nah kan. Aman guys lempar apa kita ke tengah gitu ya. Oke. Kita jadiin aja dulu guys. Ininya guys, karena kita rada-rada kena press ya. Gua gak akan main nih early game. Early game gua gak akan main guys. Jadi kita cuma bisa fokus farming doang. Ini di game ini gua udah cium bau-bau late game. Harus bawa ke late. Keadilan telah ditegakkan. Jatuhkan senjata dan angkat tangan. Bikin ini ya guys ya, endless battle kayak biasa. Sabar, hero dia galak. Iya, hero mereka, hero-hero early game-nya kuat banget. Dari goldnya early game, dari ini early game ya kan. Sarkan sheriffmu anak muda. Aku punya peluru dengan ukiran namamu. Ult is ready. Tidak ada wanita yang dapat menolak seorang penembak jitu. Ya. Kamu tidak bisa menyalahkan dia untuk. Mereka juga siap banget, guys ya. Wey, nice banget. Dia nyalain di inspire gak tuh guys. Sabar. Gua harus recall nih. Kuat banget guys musuhnya ya. Inilah konten yang kita cari-cari guys. Semoga aja kita menang di game ini ya. Sekarang kalau main sama Glory, musuhnya juga Glory. Nah ini musuhnya missing semua. Gua bisa dibunuh gua guys. Gua gak ada flicker. Request backup. Gua bisa dibunuh guys. Nah kan. Nah seenggaknya gua udah clear lah guys. Weh, gak jadi mati gua guys. Untung gua udah bikin sepatu magic jadi lebih strong gua. Gua udah tahu gua mau di gank itu guys.
tapi nggak ikhlas gitu gue kasih dia gold. Ya gue tuker satu land sama satu nyawa tadi, meskipun nggak worth it. Kayak tadi udah hal yang satu-satunya bisa gue lakukan gitu kan. Untungnya gue nggak mati ya, bikin sepatu magic guys. Ini harus rada-rada late guys, mereka heronya early game banget. Ayo dong flicker, cepetan dong, gue perlu flicker nih kalau mau selamat kena geng selanjutnya. Keadilan telah ditegakkan. Tidak ada wanita yang dapat menolak. Gue mau di geng lagi guys. Oh enggak. Aduh, buang flicker gua. Waduh, ada grok. Mati gak gua, guys? Skill 2. Tur. Ya, jangan di retri dong, jangan di retri dong. Aman gua, guys. Untung aja. Hampir aja gua, guys. Itulah untung gua bikin steel leg plates kan. Steel leg plates, bikin yang lain. Gua kalau full damage udah modar gua, guys. Musuhnya galak banget. Keadilan telah ditegakkan. Kita farming bola lagi guys. Gold kita udah ketinggalan 3000 ya. Keadilan telah ditegakkan. Damage gue lumayan sakit guys early gamenya karena ada bikin itu Fury Hammer buat keteng-keteng lumayan kan. Aku akan pastikan keadilan itu. Numpang nyari gold, kita ke bawah lagi guys, aman nih bawahnya nih. Melisanya tapi nggak kelihatan, Melisanya tur. Oh, di bawah nggak ada orang, di bawahnya nggak ada orang guys. Free farming. Terlalu sibuk bersembunyi. BOD ya guys ya. BOD apa pistol ya? Pistol deh guys. Pistol deh guys, game ini guys, get pistol dulu ya. Masih bisa selain lagi sih gua kalau mau, ya kan. Lari. Masih aman nih gua guys. Aku akan pastikan keadilan. Sabar ya guys ya. Kita kasih Yasmin-nya majuin dulu guys. Ah lu 10 gold. Capek gua mah. Sabar guys, tunggu kita jadi ini dulu guys. Jadi pistol dulu. Pokoknya nih gua bakal main item late game ya guys ya. Item late game nih. Kalau gua free hit udah enak gua. Kita lasip. Dur, enggak kena. Lari. Missing. Kalau di sini aja guys, aman. Abis pulang dari rumah sakit ya guys ya, hari ini langsung kita push rank, push barbar gaming guys. Ini kita udah position level dewa ini guys, harus position level dewa ini. Mode sanit activated. Karena kalau nggak begitu, kita tidak akan bisa menangkan game ini guys, melawan para monster ya guys ya. Mereka monster banget musuhnya nih. Gue mempertahankan supreme gue nih guys. Mempertahankan namanya. Lakukan apa yang dilakukan orang setempat. Keadilan telah ditegakkan. Esminya join, bawahnya maju ya guys ya, lane-nya. Apa? Matiin cok, nice. Nice, bisa lord kita. Itu gue buang flicker tuh udah harus worth it guys. Worth it nggak worth it itu ya, karena kita mau lord. Bunuh cok, nice.
Parsanya jauh guys, aman gua. Gua nanti butuh itu sih guys, kita butuh Athena gitu sih. Kas item. Steel leg plate-nya nih ya, nanti kita buang ganti ke itu guys, pistol. Eh ganti ke Athena buat Parsanya guys. Balik-balik bro, balik bro. Ngeri. Ngeri banget, guys. Tidak ada wanita yang dapat menolong. Hilang telah ditegakkan. Kita harus nempel tank ya. Gue jadiin ini dulu deh guys. Lebih murah nih, jadiin ini lebih murah. Hunter Strike langsung jadiin dulu. Terlalu sulit mencari tempat bersembunyi. Bisa gak nih kita push mid-nya guys? Gila, gue gak ada BOD, gak ada rasa gitu ya ke grok ya. Kurang ajar emang, grok! Lumayan guys, sakit guys. Jadi bedanya build clean yang sekarang build yang lama tuh cuman ini doang sih guys. Bedanya cuman di... Dulu kan kita bikin berserker kan, sekarang berserkernya diganti counter strike. Bedanya doang guys. Jadi dia bisa ngeburst tanker-tanker. Karena tanker-tanker kan sekarang bikinnya kan blade armor, tapi mereka tembus sama ini guys, tembus sama penet. Jadi ya, antar strike itu ada penet, jadi mantep dah guys buildnya. Build penet lebih joss sekarang. Oke. Boleh gue jual nih guys buat ngisi slot. Wah, rusak guys. Wah, ngeburst grok rusak guys. Belum bisa guys ternyata guys ngeburst grok. Udah langsung comeback guys. Belum boleh ngangkap grok. BOD jadi, ini gua udah baru main gua guys. BOD udah jadi. Kita di belakang, harus di belakang kita guys. Tuh, ada groknya tuh rese banget. Nice. Musuhnya full itu ya. Musuhnya mati 3, percuma nih lordnya dia guys. Langsung lordnya. Amang, nanti gue gak mau Athena guys, gue maunya BU, maunya Immortal aja guys. Gue ada flicker, santai. Udah jadi nih BOD nih. Udah jadi BOD gue bro. Tertak. Mana lagi bro? Respect immortal. Immortal guys. Gua udah sakit nih banget nih. Cari duit sebelum lord selanjutnya guys. Sebelum lord selanjutnya kita harus udah jadi imut. Keadilan memiliki lengan yang panjang. Begum dulu. Kayaknya Begum ini tumbal. Terlalu sibuk mencari tempat bersembunyi.
Apakah Sheriffmu akan muda? Nice. Kebogen, flicker dia. Pam. Pam. Itu. Ma. Petak. Serepet, serepet. Dumpet, skipel, perpel. End game langsung, guys. Aku punya peluru dengan Gue mau bunuh dulu nih orang. Clean full item guys ya. Musuhnya kuat banget early gamenya guys ya. Jadi kita harus rada late game gitu. Udah full item baru membacor guys kita guys. Gua ketinggalan guys, selama di rumah sakit gua 2 hari baru sekarang ya. MVP-nya live. Setelah itu kita harusnya ya. Nice, tidak rip MMR guys. Kita push lagi guys ya. Jadi kurang lebih kayak gitu guys boot clean-nya. Kalian kalau menang banget kalian boleh bikin berserker, tapi tadi karena posisi belum menang-menang banget, gue bikinnya ini guys ya, immortal. Nih buatnya tuh kalau dulu kan kayak gini guys, kalau sekarang kayak gini nih. Kayak apa sih kayak gini. Nah kalau tadi kalau menang banget kalian bikin berserker nih lebih joss lagi guys, cuman kan tadi belum menang-menang banget, ya gue bikinnya item defense guys ya, immortal late game. Gitu guys ya, boot clean yang baru. Aduh gila, ngeri banget musuhnya coy. Street clean tuh gede banget guys ya. Street clean itu 4400 guys. Lihat gue sekarang kelima nih. Nah kalau lawan tebel-tebel kayak tadi memang pakai clean rada-rada susah di early game guys. Tapi kalau udah sampai late game, menurut gue clean marksman paling sakit di late game guys. Bahkan kayak retail gitu gak bisa sesakit clean ya di late game gitu guys. Oh guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Bisa kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe juga supaya kalian ketinggalan video-video lainnya di channel ini. Dan ya, thank you guys for watching this video guys, and the next one, bye-bye.